Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang ini saya ada di kediaman Abang Tias. Ya, makasih. Dengan Abang Tias siang ini. Jadi untuk kali ini Media Kicau akan membahas tentang rawatan burung dan sudah berapa lama Abang Tias ini main burung. Nah, kita langsung dengan Abang Tias. Ya, makasih nih waktunya. Jadi pertama kali saya main burung kicau ini ceritanya itu di rumah Adi Damsik. Pertama kali saya tertarik main burung kicau ini waktu Pak Olik itu beli burung murai batu mozoporte dari Om Edi Daging Pak Olik beli burung itu, kebetulan saya waktu kan saya kawan sama Adi Damsik. Nah, saya ngelihat tuh transaksi jual belinya. Waktu itu Pak Olik beli mozoporte itu berapa ya? 100 juta apa? Waktu saya pikir kok mau beli murai batu 100 juta. Sementara kita tahu kan burung murai batu ini di kios paling harganya 2 juta setengah, 4 juta bang gitu ya. Ceritanya. Dia pertama kali itu saya pengen lah punya murai kan. Bayang punya murai. Itu pertama kali saya beli murai itu batu itu ada namanya murai batu itu Mister Jimat. Itu punyanya yang ngasih tahu namanya Hairil bang, Bang Hairil. Nah, ngasih tahu ke saya dia pernah punya murai batu Mister Jimat itu dijual sama ke Rudi, ke Budi Luas kalau nggak salah 10 juta. Nah, kemudian bang Hairil ngomong ke saya itu, saya suruh beli burung itu bang. Kalau nggak salah saya beli Jimat itu 13.500. Saya beli 13.500 itu bang, alhamdulillah mulai batu Mister Jimat tuh bang perjuara lah, walaupun pernah dia pernah juara nih di ini nih pialanya, ini burung dia nih kali ya di juara satu di murai batu Rido Picardo kelas Batiar Basri nih bang. Kemudian itu gak lama bang saya punya murai batu nih Lorenzo ini bang. Oh ini Lorenzo, ya, Lorenzo nih. Jadi ceritanya murai batu ini bang, saya ini belinya ini nggak lihat, nggak pernah lihat burung, nggak pernah tahu burungnya gimana. Ini nggak ceritanya katanya juga gak, ya. Oh ya, kat beli ini nih bang. Jadi ceritanya saya jadi, itu beli ini bang, sisanya murai batu Lorenzo ini bang. Pertama kali saya beli waktu itu saya beli kroto di kiosnya Om Edi, Edi Jos. Nah waktu itu di situ Om Aris Ribintang tuh lagi ngobrol sama Om Edi gitu bang. Tapi saya nggak ikut ngobrol waktu itu, jadi nggak ikut ngobrol. Nah, Om Edi kalau nggak salah nawarin ke Om Ari, ada burai ini. Saya tuh cuma dengarnya selintas aja bang gitu loh. Tapi pas saya pulang dari perjalanan pulang itu, waktu itu kalau nggak salah bulan puasa tahun berapa ya? 2016 lah. Saya tuh kok pikiran bang, nama burai ini kayak, wih kayaknya bagus gitu loh bang ceritanya. Jadi sampai rumah bang, habis buka puasa, karena saya tertarik tuh bang, burai ini saya bayarin bang, saya beli. Berarti udah 6 tahunan ya bang ya dia bang? Ya, 6 tahunan. 6 tahun bang, saya beli dari Kerinci, nyuruh Om Edi ambil bang. Alhamdulillah bang, sampai hari ini, ya walaupun dia nggak selalu juara satu, tapi udah banyak lah pialanya bang. Nyenengin lah ya? Ya, nyenengin. Murai ini bang, kelebihannya, pertama murai Lorenzo ini bang, nurut. Murai ini kan dari kecil itu ya, jinak lah. Iya, jinak, disuapin orang nih bang. Jadi dipegang kayaknya dia nggak takut tuh bang, tuh dia yang lawan tuh. Tuh, nggak mental-mental ya. Ya. Tuh, dia sama orang berani ngadu tuh, ya kan? Murai ini nurut bang. Jadi belum tentu semua orang murai nurut itu takut sama nggak fighter lapangan tuh, ternyata nggak bener juga bang. Karena Lorenzo ini bang, murai nurut tapi dia di lapangan fighter bang. Nah kelebihan murai ini bang, dia ini harian settingannya sama lomba itu, dia ini sama aja. Oh nggak pakai, nggak ada bom-boman bang, maka dia bisa berprestasi ya, 5 tahun bisa ya, walaupun karmanya banyak burung bagus tapi masih bisa lah juara deh, walaupun udah juara nggak terlalu. Jadi rawatan harian itulah yang buat lomba. Nah iya bang ya. Jadi murai ini bang, jangkrik itu
pagi 5, sore 5, keroto 2 sendok, Bang. Jadi dia walaupun udah lompat itu dia tetap gitu aja, Bang. Ya. Jadi nggak pakai stel-telan, nggak pakai bom-boman. Nggak ada, Bang. Ya nggak ada pura ini, Bang. Mau lomba tuh Sabtunya tuh ya sama seperti lomba, nggak lomba tuh sama aja, Bang. Ya. Kalau pas lagi nggak jalan, apa yang ditandain dengan dia? Biasanya kan pura ini, Bang, paham. Alhamdulillah kelebihan Lorenzo ini, Bang. Pura ini selalu jalan, Bang. Selalu jalan. Ya, nggak pernah nggak jalan lapangan. Paling ya kadang-kadang kondisinya nggak terlalu bagus tuh ya mainnya nggak maksimal gitu. Mungkin stamina ya, gitu ya. Nyemplung, mura ini sering itu nyemplung, Bang. Tapi mura ini pernah, Bang. Jadi kejadian itu di Bandung itu di piala apa ya, Naya? Jadi burung ini pernah lepas di lapangan, Bang. Jadi waktu disiapin kelas itu mau naik, kelas utama itu mau naik. Burung lagi dibersihin sama Umedi kandangnya. Lepas, Bang. Terbang. Pas buka kerodong iya. Atau kayak mana? Luka kerodong lepas, terbang. Terbang, Bang. Terbang-terbang. Karena burung ini jinak, Bang. Jadi kandangnya kami bawa sama Umedi itu. Ke dekat gantangan itu di Bandung. Nah kira-kira burung itu 5 menit lagi mau naik, Bang. Burung ini turun, Bang, ke jalan. Adalah bapak-bapak bantuin itu. Jadi burung ini tutupin pakai peci sama bapak peci. Itu ya. Ada peci. Burung kita tangkep, Bang. Tangkep, burung minum. Dikasih, nggak dikasih jangkrik lagi. Itu langsung dinaikin, Bang. Alhamdulillah masih jalan, walaupun gak juara masih masuk nominasi. Walaupun ketangkep, udah ketangkep, masukin gantang, langsung gantang. Langsung gantang. Masih jalan.